Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu bi kalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Saudara, dalam matan Ghayah wa Taqrib ataupun yang lebih popular dengan sebutan matan Abi Suja', ada disebutkan tiga perkara yang sangat dituntut dan dianjurkan untuk kita lakukan sepanjang tempoh berpuasa. Apakah tiga amalan tersebut? Abu Suja' menuliskan, wa yustahabbu fi shaumi thalathata asya'. Sangat dianjurkan ketika berpuasa kita membuat tiga perkara. Pertama, ta'jilul fitri. Kemudian ta'khirus suhuri wa tarkul hajri, ai al-fuhshi minal kalamil fahish. Pertama sekali, paling kita dituntut dan dianjurkan sepanjang kita berpuasa adalah ta'jilul fitri, iaitu menyegerakan berbuka. Sebab itu kata Amr bin Maimun Al-Audi, ketika beliau melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran wa abta'ahum sahuran. Kata dia, saya melihat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bersegera ketika berbuka dan mereka melambat-lambatkan untuk bersahur. Kenapakah kita dituntut untuk menyegerakan berbuka? Tujuannya adalah untuk membezakan puasa kita dengan puasa penganut agama lain. Sebagaimana Nabi pernah menyebut, la yazalu dinu zahiran ma'ajjalan nasu fitrah. Agama ini akan terus gemilang dan cemerlang selama mana umatku mempercepatkan berbuka puasa. Li'annal yahuda wa nasara yu'akhiruna. Kerana orang Yahudi dan juga Nasrani, mereka memang melambat-lambatkan untuk berbuka. Hadis riwayat Abu Daud. Ini yang pertama. Yang kedua ialah ta'khirus suhur, melambatkan bersahur. Sebab itu kata Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salati. Kami dulu pernah bersahur, kemudian kami mendirikan solat subuh. Lantas orang bertanya, kam kana bainal adhan wa suhur? Berapakah tempoh gap masa antara sahur dengan mendirikan sembahyang subuh? Maka kata dia, qadru khamsina ayatan. Kurang lebih 50 bacaan ayat Quran. Kemudian masuklah waktu sembahyang subuh. Hadis riwayat Bukhari. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah watarkul hajri. Meninggalkan percakapan yang tak elok, ail fahsyi minal kalamil fahish, daripada percakapan-percakapan yang buruk dan yang kotor. Sebab itu Nabi SAW sangat menyuruh kita supaya jaga panca indera mulut ini ketika berpuasa. Sebagaimana hadis disebutkan, man lam yada' qawla dzuri wal amal bih falaysa Allahu hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan percakapan yang buruk ketika berpuasa, Allah tidak berhajat pun kepada puasanya itu. Pendek kata, jagalah seluruh panca indera kita sepanjang tempoh berpuasa. Iza sumta falyasum sam'aka wa lisanuka wa yadak. Kalau kamu berpuasa, puasalah jua telinga kamu, lidah kamu dan juga anggota tangan kamu. Moga-moga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita bersama. Selamat mendulang pahala Ramadan di rumah masing-masing. Stay home, stay safe, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.